malam sampai salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali kita akan menyaksikan pertandingan timnas di bawah usia 20 tahun di turnamen Tulang atau Maurice Revelo. Inilah pertandingan kedua Indonesia di grup B, begitu juga dengan Ghana. Di laga pertama Indonesia tadi sempat Bung Ahai mengatakan gagal ketika laga menghadapi Venezuela, kemudian Ghana juga gagal menghadapi Meksiko. Tapi kita harus melihat bahwa pertandingan di pertama ketika menghadapi Venezuela, penampilan dari timnas Indonesia ada beberapa catatan, tapi bisa dikatakan cukup memberikan tekanan kepada Venezuela. Dan ada sekitar 6 perubahan di tubuh Ghana, sedangkan Indonesia ada hanya satu, yaitu Asrul yang tidak bermain, digantikan oleh nomor punggung 20. Indonesia melihat bahwa ini adalah komposisi yang bisa diturunkan dan komposisi terbaik. Sementara kalau di kubu Ghana, pelatih Abdul Zito mungkin melihat bahwa dia membutuhkan rotasi dan memberikan kesempatan kepada performanya karena jadwalnya bisa dikatakan berdekatan memperkuat tim King Faisal. Tapi raport di Ghana di level junior sangat bagus tuh. Luar biasa. Pertama di Piala Dunia. Betul. Mereka juara Piala Dunia 2019, kemudian 2013 mereka menempati peringkat 3. Dan Opoku dan juga Amankuah. Amankuah juga bermain di pertandingan pertama melawan Meksiko. Nomor 20 Razak juga bermain dan kali ini ditampilkan kembali pelatih oleh Abdul Karim Zito. Kapten kesebelasan Aaron Eisel. Sangat baik, hati-hati. Peluang yang sangat baik didapatkan oleh Ghana kembali. Mereka menekan Indonesia dan kemudian mengganggu pertahanan Indonesia. Sekarang Ghana mengambil inisiatif, tidak memberikan nafas sejak awal dan tidak membiarkan pemain Indonesia untuk berkembang. Keluar tadi kita lihat Raka Cahyana, kontrol yang tidak baik. Kali ini Ghana. Salifu di tengah, shooting langsung Salifu. Shooting yang terlalu jauh. Dan apa sekali untuk Piala Junior utamanya. Tangan bebas Ghana. Ada sekitar 5 pemain di kotak penalti Ghana Indonesia. Shooting langsung tadi kita lihat Razak. Abdul Razak menyanyiakan peluang yang sangat-sangat baik. Dan melakukan tekanan. Yakobu. Masih Yakobu. Balik kepada Yakobu. Siapa hendak bola diberikan langsung ke depan. Hati-hati. Sangat bebas Salifu. Luar biasa, dicuri saja kita lihat. Sangat baik penampilan. Dicuri lagi oleh pemain-pemain Ghana. Shooting langsung. Mudah buat Cahya Supriyadi untuk menerima Ali Ghana kuasai bola. Direbut Indonesia, sangat baik. Ada Hoki Caraka, umpan langsung ke depan. Cepat masuk kepada Ronaldo. Tapi umpannya terlalu jauh tadi yang diberikan. Usaha memperdaya perbaik. Kalah duel tadi. Kita lihat Dimas umpan langsung ke depan. Arahkan kepada Bavi. Abdul Razak sangat baik mengecoh pada pemain Indonesia. Usaha memberikan umpan gagal. Di kotak penalti Salifu. Putus di kaki Fikri. Hati-hati terlalu sendiri. Kita lihat Niko. Memang dia dipilih oleh Coach Sintayong untuk bisa bermain dengan tim di Prancis ini. Sementara Marcelino yang justru menjadi bagian dari 16 justru bisa menang dengan senior. Sangat baik Ronaldo. Luar biasa tadi. Sangat berbahaya Abdul Razak. Side kelas. Ronong sendirian tadi kita lihat. Nomor baik. Cecep. Masih Cecep ke kanan. Niko, kotak penalti Ronaldo. Ada Gogu di situ. Amankuah berduel. Yakobu. Masih Yakobu ke kanan kepada Salifu. Masih Salifu berusaha melewati Cahyana. Gagal tadi Salifu. Masih Salifu kuasai bola. Tackling yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Raka Cahyana. Menyulitkan tadi Salifu untuk bisa memberikan umpan silang ke area kotak penalti. Cukup baik keputusan Cahyana ketika dia memutuskan untuk melakukan blocking tackle tadi ya. Amankuah. Mensah. Masih Mensah. Aisak Mensah. Hati-hati di kotak penalti. Mendekati dia. Bermain 1-2. Kita lihat Bavi. Masih Bavi. Umpan Samsung. Bukan sebuah pelanggaran.
kehilangan bola para pemain Indonesia. Serangan cepat dari Ghana. Oh, Abdul Razak. Masih Razak di kotak penalti. Hati-hati. Sangat luar biasa para pemain Ghana. Masih Abdul Razak apa yang terjadi. Offside. Siap tadi kita tendangan bebas. Abdul Razak shooting. Abdul Razak. Oh, tinggi datangnya. Apakah... Cece Fabrianza ke tangan pada Nico. Umpan terobosan sangat baik pada Caraka. Oh, Caraka, Caraka. Oh, Caraka, oh Tuhan. Tidak, oh, limpa Tuhan. Yang mana lagi yang memustahkan Caraka? Peluangnya sangat terbuka. Langsung umpan terobosan sangat baik. Ada Nico. Masih Nico bersama dengan Aaron. Masih Nico. Bermain-main bersama Aaron ke tengah. Ada Fikri. Kita lahan lagi. Cahyana umpan. Oh, terlepas dari penjaga gawang. Shooting langsung ke depan tadi. Bung Maruf. Di Indonesia. Ada Abdul Razak, Salifu, Jakobu. Umpan langsung ke tepi penalti. Dan benar saja mereka mampu menangkan dua dudan. Ya, Sarvo. Oh, sangat bebas kita lihat. Isaac. Oh, Anor lagi. Shooting langsung tadi dari Jakobu. Lalu jauh tadi. Rambut bola ke depan, arahkan kepada, oh, pelanggaran jelas dilakukan oleh Aaron Eisel tadi kepada Oki Caraka. Ya, mengangkat kaki sangat tinggi ya, terlalu tinggi dan sangat berisiko. Tertinggal bolanya tadi, ini Cece Ferdiansa. Umpan jauh ke depan, tidak offside. Oki Caraka, bebas Oki. Siapa yang akan diberikan Oki umpan kotak penalti? Oh, terlepas! Kita lihat, Cahyana, alhamdulillah, mencetak gol buat Indonesia di menit ke-57. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, macet, manis dan cantik. Dengan penyerangan yang sangat baik diawali dari umpan dari sisi kanan tadi, dan kemudian tangkapan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Anane, dan kemudian bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Caraka. Kita lihat di sini, onside. Kita lihat bagaimana perjuangan yang sangat baik, usaha yang sangat baik dari Hoki Caraka. Tapi tidak terlepas dari blunder yang dilakukan penjaga gawang Anane Vincent yang gagal untuk bisa meraih bola dengan sempurna. Dan bebaslah kita lihat Raka Cahyana untuk bisa memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan penjaga gawang. Untuk bisa memberikan Indonesia keunggulan sementara 1-0 atas Black Satellite Ghana di turnamen Mars. Oh, luar biasa Fikri. Masih Fikri. Buka sumber pelanggaran. Terlepas dari kita lihat. Sendirian dan oh, alhamdulillah. Episode yang sangat-sangat cantik tadi. Bagi akurasi passing pengambilan keputusan dengan situasi seperti ini, terutama di area-area seperti pertahanan, Bung. Abang Kuah, depan. Gagalkan tadi, sangat baik. Tendangan penjuru buat Ghana. Salah satu pemain bintang dari Ghana nomor punggung 11 sedang dipersiapkan. Kuah gagal. Nah, luar biasa. Ke kanan ada Cecep Ferdiansa. Masih Cecep. Siapa yang akan diberikan oleh Cecep? Cecep berusaha menerobos sendirian. Usaha yang sangat bagi Apong Agustin. Umpan jauh ke kiri. Dipati oleh Anor. Masih Anor. Anor berusaha masuk ke dalam. Shooting Anor. Aha. Permainan keras dari Ghana, Bung. Iya, betul. Berapa kali ya, selalu dibiarkan ya, Bung. Oh, Wayakobu. Hati-hati Indonesia. Ini Agiapong kembali. Aaron Eisel dari Ghana. Berusaha meningkatkan tempo lebih cepat lagi. Amang Kuah di kiri. Masuk ke dalam Amang Kuah. Umpan langsung ke depan. Dibaca dengan sangat baik oleh Ferrari. Dibuang kepada Raka. Ini Raka. Umpan ke depan lagi. Ada kita Cece Ferdiansa. Oh, hati-hati Hasro. Sangat bebas tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Meskipun terlihat terjatuh tadi pemain kita, tapi dibiarkan saja oleh wasit. Ada kapten kesebelasan Ghana. Cece Ferdiansa umpan kebosan. Sangat baik kita lihat. Ada Hoki Caraka. Masih Hoki Caraka. Hoki Caraka shooting. Oh, Tuhan. Gagal Hoki untuk Giapong. Agustin sangat cepat. Oh, bebas. Sangat bebas. Hati-hati dan oh, Tuhan. Oh, Tuhan, hati-hati Indonesia. Sangat bebas kita lihat Abdul Razak
peluang yang sangat terbuka, kesalahan koordinasi yang sangat-sangat tidak baik dari Indonesia, Bung Maruf. Iya. Telat kita lihat di sisi kanan. Agak terlambat naik ya kalau kita saksikan ya, bagaimana tadi Raka Cahyana terlambat naik untuk kemudian bisa melakukan trap offside. Dapat tadi kita lihat lagi, ada Sarvo, bukan sebuah pelanggaran. Kini Indonesia melakukan tekanan lewat Cecep Ferdiansyah. Kita lihat Hoki Caraka, masih Hoki, umpan pendek saja, umpan langsung jauh maksudnya tadi, dikejar oleh Hoki, berhadapan dengan Amang Kwa, gagal, pelanggaran. Usah melihat para pemain Indonesia, di kotak penalti kita lihat, Anor, Amang Kwa, umpan di kotak penalti, keluar dari sarangnya penjaga gawang yang sangat-sangat cantik. Tadi kita lihat Cahya Supriyadi. Ya, kemudian Ki Pratama. Akhirnya Gama lagi, kapten kesebelasan Aaron. Panjang umpannya ke kiri. Ada Amang Kwa. Satu sentuhan di kotak penalti Amang Kwa. Outside nampaknya. Padahal skemanya sangat. Pada Hoki namun gagal. Direbut lagi oleh Asrul. Masih Asrul. Ke kanan kepada Cecep, kembali kepada Asrul, umpan langsung pada Hoki, masih Hoki, umpan balik lagi, ada Cecep, kembali kepada Cahyana, masih Cahyana, ada lagi kita lihat, adalah Cecep Ferdiansyah, angkat di kotak penalti, hampir gagal tadi. Sundul penampilan pemain belakang Indonesia meskipun beberapa kali harus bocor di terobos para pemain Ghana. Hati-hati kita kata kesempatan Arwiso, shooting! Sangat luar biasa tadi Aaron Eisel, kapten kesebelasan. Sangat baik Hoki kepada Cecep. Masih Cecep. Luar biasa. Kita lihat Asrul. Umpan di kotak penalti. Bebas shooting langsung dan terlepas. Dan Tuhan. Hoki Caraka. Tuhan. Gagal. Peluangnya sangat-sangat terbuka tadi Bung Maruf. Tekanan yang dimiliki oleh Indonesia, kita saksikan kombinasi segitiga, umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Asrul, dan kita saksikan tembakannya masih lemah, sangat baik, umpannya sangat baik dari Asrul, gagal tadi. Ada tambahan waktu berapa menit, masih kita tunggu. 5 menit cukup lama, Bu. Cukup lama, Bu, karena memang ada beberapa momen pertandingan terhenti. Agiapong, masih Agiapong, berbeda sendirian Agiapong. Hati-hati di kotak penalti, jangan sekali, umpan langsung. Masih digagalkan, ada Cecep, sapu bola ke depan oleh Cecep. Lempar ke dalam Ghana, umpan langsung kotak penalti. Hati-hati Indonesia, terlepas dan hati-hati Indonesia. Dibawahi kembali oleh Cahya Supriyadi. Menekan di kotak penalti kita lihat, yaitu Ianor Immanuel. Masih Ianor Immanuel ke tengah kepada kapten kesebelasan Aaron. Masih Aaron, Aaron, shooting Aaron. Alhamdulillah. Gagal lagi, gagal lagi. Indonesia bisa menikmati kemenangan. Dalam beberapa detik lagi pertandingan akan segera berakhir. Hoki Caraka. Dan wasit Yoshimi Yamashita telah meniup lilin panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Ghana pada Maurice Revello Tournament di Prancis ini, berakhir dengan skor 1-0 buat keunggulan Indonesia, di mana gol tadi diciptakan oleh Raka Cahyana. Dengan demikian Indonesia unggul 1-0.